Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini alhamdulillah habis buang pancing, terus sarapan, sekarang tinggal tunggu naik pancingnya aja. Jadi istirahat 1 jam buat bikin sarapan, istirahat, berarti istirahat setengah jam. Nah, itu saya mau liatin tuh. Nah, itu pelampungnya bos. Jadi namanya pelampung bola-bola biar ngapung itu kayak gitu gunanya. Itu gunanya biar pancingnya ngapung kedalaman berapa meter. Cuma 15 meter, ya senangnya 15 meter, terus hasil pelampung gitu. Nah, terus ujung. Nah, itu yang dinamakan ujung Jawa itu. Kelihatan nggak bos? Nah, itu yang ada benderanya. Nah, itu ya, ini ya. Nih, nah. Itu gunanya ujung. Ntar kan naiknya dari ujung sini. Terus ujung sini itu paling pertama. Terus ujung belakang, tengah ada juga kayak gini. Biar putus itu kelihatan pakai radar dia. Ini gunanya kalau ada putus apa trouble gimana. Jadi kita ngejarnya itu lewat radar ini. Itu namanya radar Jawa, bisa buoy, bisa di sini antena buoy. Tuh ya, itu pelampung itu ada berapa ratus tuh, yang satu pelampung satu tapi ada 38, yang satu ini satu blong ada 38, 30, 40 lah, 40 pelampung. Jadi lurusan, anggap aja kayak rel kereta itu lurus aja itu. Terus kata pelampungnya setiap 10 meter, kadang 5 meter pelampung, 5 meter pelampung gitu. Nah, cuacanya mendukung bos ya, alhamdulillah ya. Tuh, ini menunjukkan pukul jam 7 pagi nih. Nah, tuh suasananya enak. Suasananya begini tuh buat kerja enak. Cuman sayang arusnya kadang nggak mendukung. Tuh. Nah, itu teman lagi santai. Nah, di dalam tuh bosnya lagi santai juga. Ya. Ini gunanya ini. Ini juga sama. Ini sama ada benderanya sama ujung. Dia perlu pelampung kasih ini namanya joki. Joki itu nggak ada radarnya. Tuh suasananya. Nah, itu depan. Tuh kapan-kapan ambil video di depan kayak gitu. Itu buat naik pancing tuh mesinnya. Nah, jadi begitu. Gak paham. Ini buat mandi. Nanti apalagi ya, biasa apa tadi masa mie nyemek sama goreng telur nasi cabai, alhamdulillah lumayan kenyang. Nah, sedikit goyang-goyang bos biar nggak ada ombak, itu namanya laut tuh ada goyangnya. Nah, ini buat buang umpannya, tempat umpan. Nah, tak duduk di situ orangnya ambil buang umpan. Nah, ini yang habis buang pancing. Nah, buang 4 blong, semoga ada rezeki nanti ya. Amin. Tuh. Ini. Nah, aku lihat ini tuh bosnya. Tuh pulaunya Taiwan tuh kira-kira berapa mil tuh? Tahu kalau mil-milan itu kalau perjalanan tuh bisa sampai 4 jam 5 jam jauhnya. Nah, jadi mulai setar itu dari pinggir pulau sana terus ke tengah sini. Nah, kita naik jadi sambil minggir sambil pulang gitu. Itu ada pulau kecil lagi, itu pulau apa namanya ya, aku liatin. Nah, itu bos. Nah, itu kelihatan kan. Nah, itu pulau kecil ibarat kalau di Jawa itu Karimun Jawa ya. Terus pulau Seribu itu pantasnya Pulau Seribu itu masalah banyak penduduk, kemudian banyak tempat pariwisata di situ, banyak yang main-main, banyak yang refreshing di situ, ada banyak mainan, ada banyak kayak di Bali itu apa namanya, selem sampai karang bawah itu
Sampai perjalanan pulau itu namanya Pulau Lito, masih ikut Taiwan juga. Itu sambil hanyut nih kapal, hanyut-hanyut aja nggak jalan ini. Kita jam 7.30 baru mulai tarik pancing yang itu, mulai tarik ke pinggir-pinggir sana. Kalau lancar itu paling 4 blong itu selesai jam 12 siang, bos. Nah, semoga aja lancar, ada ikan, terus bosnya ada rezeki, ABK-nya juga ada rezeki, amin. Berkah juga buat semuanya, amin. Ya udah, sampai di sini aja dulu, bos ya. Kita gampang disambung lagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.